Makanya ilmu hakikat itu penting. Kayak gue ini melarat, mungkin kayak ngeluh melarat di hutan. Tapi gue alasan Allah ngelebok gue suarga yang melarat temiku. Obok keluhi gue biye. Melarat wali patang puluh tahun melarat, dungo aja suge. Terus malaikat Jibril usul Gusti buat jenengan turuti. Yang tiang soleh aja suge, mama nukuk buat jenengan turuti. Wong dunia cara jenengan sepele wae. Dewi Allah aku kok randi alasan ngelebok nudik ini lebih suarga. Mereka alasanku udik ini dia malah apa yang nyabari melarati iku. Lah akhirnya radhi turuti, paham ya? Mulanya kena sing radhi turuti, anggapnya melebu jenis iku. Ayo jajal ke, misalnya alim empal Quran, gak dadi da'i, ora wali kutub, ora wali abdal, ora imam adil, ora nyabari bujo ngamuk, ora jalur remo bu jajal. Melarat sabar, ora pisan, terus lewat jalur remo, independen. Ora iso, yaumana tuh kula unasim, bi imam ihim, kabeh kono partene, kono bendiran.